Halo semua teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal. Nah, jadi teman-teman, ini ada si Oren yang sudah terbengkalai, tidak ada perawatan sama sekali. Jadi saya lihat tadi di semak-semak juga dikasihan. Nah, jadi untuk teman-teman, saya akan melakukan perawatan atau buang pelepah-pelepah. Kasihan juga, ini umurnya hampir sudah setahun, jadi tidak kesentuh sama sekali selama saya taruhkan di polybag. Ini teman-teman lihat kondisinya sangat memprihatinkan, sudah seperti kelapa liar. Ini jaring-jaringnya sudah banyak dan pelepahnya kering sendiri di sini, tidak pernah dibuang. Padahal batoknya agak kecil. Jadi teman-teman, untuk sekarang saya coba membersihkan atau melakukan perawatan pada kelapa gading ini. Tapi saya tidak melakukan perbedaan dulu. Ini cuman buang pelepah dan buang jaring-jaring saja supaya dia cepat pecah. Ini daunnya masih seperti kelapa liar, belum ada pecah sama sekali. Oke teman-teman, selamat menyaksikan proses buang pelepah dan jaring-jaring pada kelapa gading yang terbengkalai. Jadi yang kelapa ini kita buang dulu. Supaya dia nanti cepat kerja. Ini juga kita buang.
ya tunas barunya. Kita buang yang nyeri dulu biar nanti dia langsung daunnya ke samping. Yang pelepah kita potong tadi kita buat sayat mawar jadi lebih cepat kering. Ikat dulu biar nggak patah karena tadi jaring-jaringnya agak dalam, saya buang takutnya nanti ada angin patah seperti ini. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Nah ini yang tadi saya ikat. Nah tadi jaring-jaringnya terlalu ke dalam, saya buang. Jadi takutnya nanti ada angin dia patah tunas barunya. Jadi saya ikat dulu seperti ini. Ini dia, kita lakukan saya juga. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada ketemu kelapa liar seperti ini, bisa dilakukan dengan cara buang pelepah, jadi dia cepat kerdil. Biasanya ke kebun kita jumpa kelapa ini bagi pemula ya teman-teman, ada jumpa kelapa liar di kebun, pindah ke dalam pot, bisa dilakukan seperti ini biar dia cepat kerdil. Jadi oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe saya ataupun JDC untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.